Basa Basi. Sekarang saya ada di salah satu tempat makan dan katanya di sini ada menu yang unik loh. Biasanya tom yam disajikan di dalam mangkuk, tetapi kali ini berbeda. Tom yam disajikan di dalam buah kelapa. Penasaran? Ikuti saya yuk. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking body onto my knees. Saya mau pesen tom yam yang kelapa ya. Wah, nggak sabar nih pengen makan. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat aja yuk cara membuatnya. Pertama, buah kelapa dikupas bagian atasnya, lalu diberi lubang ukuran sedang. Air kelapa segar tersebut lalu dipakai untuk memasak menu tom yam. Setelah mendidih, satu persatu bumbu masakan dimasukkan, mulai dari serai, daun jeruk, dan bumbu khas tom yam. Setelah itu, masukkan cumi, ayam, dan udang. Wah, kayaknya udah mateng nih. Langsung deh dimasukkan ke dalam buah kelapa menggunakan corong khusus yang kabarnya diimpor dari negeri jiran Malaysia. Wah. Nah, tom yamnya udah datang ya. Kita lihat dulu. Wow, ternyata dalamnya tuh masih ada daging kelapanya. Tada! Jadi deh, ini dia menu unik tom yam kelapa. Buat makan tom yam kelapa ini, Anda cukup membayar Rp28.000 saja loh. Murah kan? Rasanya seger banget karena langsung ada sari buah kelapanya di dalamnya. Dan berbeda dari tom yam yang lain. Nah, kita tanya yuk sama pelanggan, gimana ya rasa tom yam kelapa menurut mereka? Rasanya lebih apa ya? Karena dia pakai kuah apa air kelapanya, jadi lebih gurih gitu. Terus sensasinya pedes, asem gitu. Rasanya cukup enak dan saya baru makan tom yam di kelapa baru ini. Gurihnya lebih dapat. Wah, sama ya komentarnya. Emang enak dan gurih rasanya. Apalagi kalau dimakan bareng sama nasi. Nikmat. Nah, boleh dicoba nih tom yam yang telah disajikan di dalam buah kelapa. Setelah ini akan ada makanan unik lainnya. Tetap di Basa Basi ya. Buat Anda yang pengen weekendan, kulineran bareng sama keluarga, tom yam kelapa itu bisa jadi